kami ingin sampaikan kepada masyarakat secara umum bahwa kami sangat kaget ya, dengan keputusan ini. Apa kami sampaikan? Kami sangat kaget karena bayangan kami ya, menunggu sampai datang tim pengawasan atau tim audit dari Kemensos untuk memeriksa yang sedianya hari ini atau besok hari Kamis. Di saat belum ada kunjungan, yang itu terlihat tercantum dalam minute of meeting ya, ya, yang kami bahas kemarin dengan Kemensos, dengan terbitnya surat ini membuat kami semuanya kaget. Sehingga dan muncul beberapa informasi yang jadi salah di masyarakat, seolah-olah surat ini adalah surat untuk pencabutan aktivitas lembaga, padahal suratnya adalah pencabutan izin pengumpulan uang dan barang. Ya. Ini yang barangkali ingin kami sampaikan kepada teman-teman. Apalagi ya disampaikan berulang-ulang waktu beberapa lewat media televisi bahwa ini sifatnya sementara. Betul ya, teman-teman juga mendengar ini ya. Sifatnya sementara, saat nanti ada perbaikan-perbaikan dan sudah terlihat ya niat baik dari apa, bukan niat baik, perbaikan-perbaikan yang dilakukan, sangat mungkin dari pihak Kemensos akan dari pihak kami ACT memungkinkan untuk mengirim kembali surat permohonan pencabutan pembatalan surat pencabutan ini. Dan insyaallah alhamdulillah hari ini kami sudah siapkan suratnya. Mungkin besok pagi kami akan kirimkan surat permohonan kepada Kemensos untuk pembatalan atas pencabutan izin POB kepada Yayasan Eksplorasi Tangga. Medcom.id, a part of Media Group Network.